So guys, itulah sedikit sebanyak drift aku yang aku mampu buat dalam masa sehari lah. Baru sehari aku dapat aku beli kereta ni. Aku dapat lama lah. Aku just guna acar-acar baru lah. So guys, korang mesti nak tahu kan apa sebab aku dapat kereta baru ni. Dan aku ganti kereta FK8 tu daripada daripada drift lah. Sebab kereta ni je yang boleh drift. Kenapa kereta ni je yang boleh drift? Lagi aku tunjukkan korang kenapa kereta FK8 tu tak boleh drift. So sebelum tu korang jangan lupa subscribe, like, comment, share untuk lebih banyak video dan untuk aku semangat buat video guys. So guys, korang tengok lah kan kereta ni eh. Aku nampak senang drift tau. Tapi susah jugalah. Aku dalam proses pelajaran ni, aku tak pandai lagi duk. Aku dah ikut lah semua step by step daripada Abang Zul MX, yang video dia yang paling popular tu, yang 46k views ke 47k views lah. Aku dah ikut dah, tapi aku tak tahu macam mana nak maintain kan. Tapi okey lah, dapat juga lah buat roundabout kan. Macam ni, buat donut lah, kata Abang Zul lah. Boleh buat donut lagi. Nampak? Ni je lah yang aku boleh buat. Sebab nak buat yang drift jalan tu susah. Sebab dia tak drift always. Nampak? So guys, jom aku tunjuk korang kenapa kereta FK8 aku tu tak boleh drift. So yang tahu tu aku harap korang komen dan bagi aku pendapat atau cadangan ke macam mana nak bagi dia boleh jalan ke, boleh drift ke, aku salah setting ke. Korang bagi tahulah. Aku tak tahu sangat pasal drift ni guys. So aku harap korang boleh ajar lah. So jangan lupa subscribe dan komen share untuk banyak video. So aku kat sini aku akan tunjukkan kenapa kereta ni tak sesuai bagi aku untuk drift. Awal-awal sekejap okey lah, lepas tu dah tak boleh dah. Nampak belok dia terus macam pakai TCS yang ABS semua tu. Padahal aku off guys. Jaga aku tunjuk aku off. Korang tengok, dapat lah sikit-sikit masa awal-awal pick up tu je lah. Habis kalau korang nak drift, kan laju kan, lepas tu tak boleh nak drift. Nampak tak boleh nak drift pun, slow je. Nampak dia macam macam ni je lah boleh. Dia awal-awal tu je banyak roundabout je lah sikit. Kalau skyline tu dia boleh lah juga. Tak roundabout pun boleh lah. Saat ambil saat jauh sikit. Ni tak boleh guys. Aku tak kerti gila nak setting guys. So harap-harap minta tunjuk ajar korang. Korang komen apa yang silap. Nampak? Baru drift sikit lepas tu dah ke belakang. Nak jalan nak macam tu lah. Nampak? Aduh sakit. Sorry guys. Lutut aku terlanggar bucu. Aduh, sakit bongok. Okay guys, jom aku tunjuk. Aku tunjuk ni. TCS, ABS dengan ACS aku tutup. Nampak? Tapi macam pakai tau. So kita pusing dulu. Macam ni dah boleh. Nak aku buat apa je guys. Boleh buat spinner je lah guys. Weng, spinner dulu guys. Ini bukan donat guys. Ini spinner guys. Laju pusing dia. Mantap. Sebab ni lah guys aku tak pakai kereta ni untuk drift. Aku dah design lawa-lawa guys kan. Aku ingatkan nak buat drift sekali tau. Lepas tu sekali-sekali setting-setting tak boleh drift. Jadi macam ni guys. Macam ni ke Abang Zul? Macam mana nak setting Abang Zul? Tolong komen Abang Zul bagi detail. Saya tak faham duk. Saya dah tengok CP Legend dah. Dengan semua ada buat sama je. Saya dah try. Jadi macam ni kat bang. Saya tak tahu lah. Mungkin ada salah ni. Cuma saya tak perasan ke. So korang komen dan share untuk lebih banyak view dan supaya lebih ramai tahu apa silapnya. So kita tukar balik dekat skyline aku. Aku tunjukkan mah yang dia boleh drift part mana je. Okay, let's go. Whoa. So guys, korang jangan lupa komen dan cadangkan video lain selepas ni. Aku tak tahu nak buat video apa dah guys. Buntu dah guys. Aku buat video mana yang ada je. Korang tengok ni boleh lagi drift. Nampak? Tengok. Dia macam tadi juga, macam FK8 juga. Tapi aku lebih pilih yang ni. Dua kereta ni je lah yang berdrift. Aku dah setting kereta lain sama je duk. Nampak? Ni okey lah sikit nampak? Boleh ambil side jauh sikit. Nampak?
Yang FK8 tadi tak boleh langsung ke? Macam mana ni geng? Ha, ni boleh buat juga 360. 360 ni pusingan tu. Oh. Kalau FK8 tu pusing je sekali, lepas tu reverse lah jauh gila macam tadi. Ni tak adalah macam tadi. Ni spinner juga, tapi spinner dia ke depan ke depan. Kalau FK8 tadi dia spinner dia setempat je. Ha, tu steamer spinner betul guys. Ha, nampak ah gempak ah macam ni jelah aku mampu buat guys. Yang aku banyak kali buat aku training ni jelah. Lagi yang lain aku tak boleh buat guys sebab setting aku pelik. Maybe aku salah setting kot. So korang komen apa kesalahan aku. Korang jangan lupa subscribe juga, tekan button like tu guys. Tekan button like. And share dekat kawan korang. Kau feeling and then share dekat satu negara guys. So apa itu aja video kita. Jangan lupa subscribe, komen, share. Tunggu next video. Maybe lagi 2 hari atau esok ke. Korang tunggu je. Jangan lupa stay tune dan like and subscribe. So guys, thank you for watching sampai habis. Aku agak gila. Okay guys, ada rezeki. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. 君の虜になってしまう